lah. Di segi muamalah kita, di segi pekerjaan kita, jual beli kita pun kita kena turut Nabi Muhammad. Ah, di segi munakah, di segi menikah kahwin, cara pera anak. Dek, ah, kena turut juga cara hak Nabi Muhammad. Di segi politik, di segi pemerintahan, kita juga kena turut Nabi Muhammad. Dan kita kena ingat molek sunnah Nabi Muhammad ni, siapa-siapa dia boleh ikut, semua tu ya jadi ibadat. Jadi boleh palo. Ha. Baik. Cara makan pakai, cara duduk, cara berkecek, cara gapo saja tika laku hak gerak-geri hak Nabi Muhammad ni. Kalau kita umat dia boleh turut, boleh ikut, jadi ibadat. Ha. Bapa kita kena buat majlis lagu ni. Majlis mengingati jasa seorang Nabi, seorang Rasul ni. Dek. Bapa kita kena buat, tak buat tak boleh ke? Nabi kita kata, tak sepenuh iman kita. Mafhum daripada sebuah hadis. Tak sepenuh iman kita. Kalau kita ni tak kasih kat Nabi Muhammad lebih daripada anak kita, lebih daripada ayah kita, ibu kita dan orang-orang lain, tak penuh iman kita. Ah, siap dolar. Nak kasih lagu mana tak biasa jumpa, tak biasa kelih. Ah, lalu tu ni kita kena belajar. Kita kena belajar ayah ibu. Masa kita ni ada sikit dah ni. Sama-sama lagi kita orang ni, orang kalau orang kawasan ni, ni orang hijrah lah banyak ke. Supo juga kawasan mo saya ni. Orang daripada kampung tempat halaman mai masing-masing, mai dua kebun, dua kerja. Ah tu. Lalu tu, kita kena buat masa di luar. Dia tak padai dengar-dengar ceramah sekali. Kena buat masa di luar. Dek, kena mari belajar tata tertib cara hidup hak Nabi Muhammad ajar. Kalau kita nak selamat, jangan kita rasa padai dah, kodak kata ilmu hak kita ada. Kita tak ada kena belajar dah, kita duk kerja. Tak ada perlu dah kita kena mengaji ni, kita makan gaji dah. Oh, hak ni salah besar. Salah besar. Tama-tama Allah ni, ni orang duk buat wik kita pening itu banyak. Kadang-kadang setengah ni, habis dah ngaji weh. Ah, dalam Islam ni ya tak habis ngaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dalam Islam ni Nabi suruh ngaji, agama suruh belajar. Jok dari lendu. Dalam perut ibu tu, dalam kandung, dalam perut mak kita tu, dia suruh baca dah. So, baca Quran tu, jalan dah nak wijerak masuk dalam otak kita tu. Kalau kita nak ngandung. Siapa mana? Siapa kelihir lahak dalam kubur tu, dia mau duk baca talqi. Tiba-tiba kita tak bening, oh, ngaji habis dah. Tak ada kena mengaji dah lah kita. Kebanyakan di hari ni orang apabila boleh makan gaji pula tak sempat belajar. Tak ada kira makan gaji banyak sikit pun duk rasa tak sempat ngaji dah. Padai dah. Tengah-tengahnya duk buat kebun. Tak ada kira duk menego, sibuk dengan menego, sibuk dengan kerja kebun ni. Siapa tak sempat ngaji seminggu sekali nak mari teh telinga, nak mari dengar. Nak mari betul ibadat tak boleh. Nak buat biluai tak boleh. Hak ni manusia hak rugi sekali. Hari-hari ni dok fikir benar dok cari ni nak sumak perut. Ni. Kena ingat ayah ibu. Ingat kan?
Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni tempat tipu, tempat bahau je. Bukan sungguh dunia ni. Sebab mati ni, hidup kita ni, hak sebenarnya hidup kita lepas daripada kita mati. Ha, tu hidup hak sungguh hidup tak mati. Walau kena godel, walau masuk neraka, masuk syurga ya tak mati dah. Nu hak sungguh. Permasalahannya bekal kita, persiapan kita ni masa dunia ni kita tanam gapo? Kita rekok bukit ni tanam diri je. Tanam getah, moktel, duku, lasak. Ibarat mudah-mudah dunia ni kita tanam dokam. Akhirat kita boleh makan dokam. Peherak tu, kinayah tu. Dunia ni kita tanam diri je. Akhirat kita boleh makan diri je. Orang tak tanam apa dunia, akhirat tak boleh makan gapo. Lalu tu tempat berdomen ni kita nak ambil contoh ni. Wa ma atakumur rasulu fakuzuh. Mu ambil lah, mu ikut lah, mu tuluk lah. Apa saja hak Nabi Muhammad ni bawa mari hajamu. Pak kita lah ni ayah ibu Nabi wafat lama dah. Kalau tak sigi dengar sama tok guru, tak saya cari orang lain orang tahu. Makin hari kita makin gelap, makin hari kita makin sesat. Boleh kata kita ni sesat di bawah matahari. Hak ni kita bimbang ni. Sesat dunia ni. Tak tahu jalan nak masuk, kita boleh tanya orang. Dunia ni sesat jalan. Tapi kalau sesat dalam agama, selera. Tak so kata ibadat yang besar-besar, tak so kata wajib, yang sunat pun wak tak kena dah kita. Ha ni, bak ibadat, semaya, poso, keluar zakat, di Mekah. Nabi suruh belajar, bukan pergi dengan nafsu, bukan pergi dengan turut rek, bukan pergi dengan makan kecek tak seh. Kok kita ni makan pang. Demo mari daya sikit-sikit-sikit-sikit. Gi bertel siapa nak pergi Mekah. Tak ada belajar ni. Cara nak niat, nak pakai rem mana, nak niat ujung mana, siapa sini nak baca doa ke apa. Tak tahu. Tak apalah, tak sahaja. Ni, hok ni nyanyo orang Melayu kita, ayah ibu. Oleh itu, dek nak minta difak kita tahun ni, kita jangan buat molok saja. Sebelum nak buat ibadat kapa-kapa, ngaji puati dulu. Orang tua dulu. Dia jual kacil, jual ubi, jual mame. Taruh duit nak pergi Mekah. Belah-belah tahun. Jual mame, bele-bele. Jual ubi, keladi, bele-bele. Belajar, bele-bele. Kabeh orang tua dulu yo klik mari sedak tengok yo juru. So Allah kata kita tengok muka orang tua dulu pergi ke Mekah ni. Allah berseri sungguh, comel sungguh. Napa bersih sungguh, napa putih. Parela ni cuba tengok. Boleh ke dak haji mabrur? Saya tak tahu. Patut pergi Mekah dah. Gi ke Mekah. Kelik rumah. Semaya cuma, tak boleh mari sejik. Gi Mekah dah. Kadang-kadang bojan miyok lagi. Tak boleh pakar. Kan subel nak pakar. Tak boleh malu kok orang. Takut orang panggil Tok Haji. Jadi kesok aku tu. Gi Mekah dah. Kelik ini. Duk kecek bau lagi. Kodok naik tah kepala orang, kodok naik tah belakang orang, kodok mengepek. Kodok kata ke orang, kodok deki. Macam-macam tu tanah
bekti kata haji kita saja tu. Habis beratus-ratus ribu. Dia haji dua hari, kelima hari dok kecek. Dia suka karuk, suka buruk orang. Okay. Habis licin, punah genuh habis. Duk berasa kata kita lah kapun ni kita jangan boleh pergi Mekah. Orang lain tak boleh pergi. Ha. Itu ibadat kita. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Cuba dengar orang lain ni eh. Ha, dah pergi Mekah tu. Gina wakmat ibadat ke gina wakmat demo. Kalau buku gambar masuk lah Facebook. Kadang ada dapat baitilah. Buka tak boleh pakar. Mungkin pahamu gambar pun boleh mari mohmu. Masa dah boleh Facebook. Oh, di kau bodoh. Saya kecil lagu ni semua. Dek. Sebab tak ngaji tu tak belajar. Orang panggil tak ada tasawah seria nak curu dia mau tengok. Apa lagu tu? Mana wakmah mada nak curu dia mau ketemu duit. Duit dah. Hani ni ya perlu kepada belajar belako. Belajar lagu mana? Untuk nak beki rohani kita. Rohani kita ni hak dalam ni hak besar sangat ni. Eh? Kalau boleh beki hani, Allah comelote. Ayah potok degi, ibu potok degi, tok degi belako. Masalah kalau rohani kita tak karak. Rohani kita ni busuk. Dek, rohani kita ni nyawa dek nyawa ikat. Tua panggil. Tak sore dek royak pun ya tak masuk benda baik. Tak nampak. Sebab rohani ya buruk. Ya busuk. Mana beki rohani ni? Nak beki apa? Kena belajar, kena mengaji, tasawuf, kena where we to be dalam hati kita tu sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat tercela. Lepas tu, Nabi SAW ni ayah ibu. Saya nak we gambar ke ayah ibu orang sini. Duk dengar orang ceramah. Babo duk ngajar ramah. Nabi Muhammad ni Tuhan buat mari hatta ke alam dunia ni. Kalau tak kena Nabi Muhammad, Tuhan tak buat dunia ni ni. Ni. Dunia ni, langit bumi ni hak kita tak boleh keleng mata lembek kita panggil dunia ni. Kalau tak kena Nabi Muhammad, Tuhan tak buat. Bukan dunia saja, serka ni aku pun Tuhan tak buat. Sabik kita jangan somong dengan Nabi Muhammad. Ni kena dah kita buat majlis lagu ni ni. Supaya kita nak tahu perangai Nabi Muhammad. Kita kena rasa dalam diri kita di hari ni ayah ibu. Kita ni duk tupai tuah Nabi Muhammad. Duk tupai tuah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ayah ibu. Duk mitok duk. Oh, we kita tiap-tiap malas supaya nak we kita ni selamat. Pak kita saya petara tu dak. Kak Nabi Muhammad. Siapa biasa nengau dak? Biasa ada kita kaya. Aku ni akhirat esok boleh duduk sekali dengan Nabi Muhammad kedok ni. Aku ni hamba yang hina. Jauh dengan Nabi Muhammad. Banyak dosa ni. Akhirat esok tu hai nak apung kedok aku dosa aku ni. Aku ni rakok kok tok laki. Oh, tok laki pula tak tanggungjawab dengan anak bini berdosa banyaknya. Aku ni tu hai nak apung kedok. Nak boleh duduk bersama dengan Nabi Muhammad kedok. Nak boleh jumpa kedok dengan Nabi Muhammad. Tak biasa mikir. Kalau orang biasa mikir, ya bimbang dalam hati, ya takut dalam hati, takut dia ni tak boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Cerak ya ni ya tak derakor kepada ibu bapa. Sebab salah satu mak Nabi Muhammad,
hak tak boleh jumpa dengan Nabi Muhammad ni adalah orang ni hak diakur kepada dua ibu bapa. Payah masalah kat itu diakur bapa. Tak ada kata sini, tak ada kata mana. Bakti apa? Bakti tak biasa dengar nasihat agama. Ustaz tu guru dah ngajar dah ceramah. Padahal besar ni, demon ni, masuk dunia ni, dia diakur kepada dua ibu bapa dia. Akhirat tak semipi nak boleh jumpa dengan Nabi Muhammad ni. Parama tak? Rama. Hok banyak silap sekali dengan harta. Panas. Sakit ni sikit. Sakit je paham ni sikit. Panas dah lah. Dek, hok banyak harta. Siapa tak bertegur, siapa benci korang tua. Ingat korang tua bijak sore pun ramah. Buku tak reti agama ni. Dia rasa tak apa. Allah, apa yang ada gini. Masyarakat kita, saya sebab. Nya caci, nya maki, tak padu, tak peduli korek tua ramah masyarakat kita. Wak belakang, wak tak saya dengar. Dia rasa kata ya tu pandang. Dia rasa kata orang tua tu tak reti. Orang tua tu nampak hina kita kelih. Sebab dia tua. Tapi kena ingat molek ayah ibu. Orang hok butung di hari ni. Hok orang tua tak ada mati lagi. Ni. Siapa-siapa dia di hari ni. Hok orang tua tak mati lagi. Orang tu butung. Butung ke mana? Boleh pergi minta maaf. Boleh lagi pergi kucuk tapak kaki. Pergi peluk, pergi minta maaf. Minta reda, mek. Minta reda, ayah. Silap sikit sebanyak. Ni orang butung. Orang tua pun tak mati. Ni kita buku harta sikit. Bala. Beci. Siapa ketak pergi. Zekroh orang tua. Ha? Orang ni tak boleh jumpa dengan Rasulullah di hari akhirat esok. Mengingat mulai. Pabikir kita ramai-ramai di hari ni. Ni. Lepas tu kita ni dengar tu email tu kecek. Oh rasa mujur weh. Walau kita kata hidup main leh bukit lah. Sini saya pun leh bukit ni nung. Rasa mujur weh ada tu email orang hok jiwa lagu ni. Jiwa hok fikir untuk masyarakat. Fikir juga nak buat masjid lagu mana nak weh comel. Wah untuk dia, untuk kita. Untuk kita ramai-ramai ya ibu. Kita dengar ramai. Tok guru, ustaz mai dok ngajar, dok kecek bab hijrah. Duk kecek bas dekoh, duk kecek bas mulut. Saya nak wimmi kisah je malam ni. Dek, ha masjid kita besar dah setara ni. Eh, ni peluai bagi kita. Pitu jariah yang masih tak katuk bagi umat Nabi Muhammad. Nung, tak katuk. Bila katuk nung, matahari naik jatuh nung. Pahlaw ni yang duk motang tu ada cita-cita tak main nak buat masjid nak wisu bengit. Hak kita bukan boleh ketuk imeh. Tak imeh minta. Nak wisu dah masjid. Kita wi dengan ikhlas sekup boleh 70 kup di hari akhirat esok. Hak ni lah. Hak nak wisu sejuk dalam kubur esok. Hak nak wi pala kita duk mengalir masuk le kubur esok. Sama mana demo duk mari semaya, duk mari belajar, duk mari mengaji ni. Walaupun sama setiap ni cerak duk masuk. Wah tambah-tambah lagi ni, tanuh ni, tuwe hak wakah. Tak ada kena kecek dah. Tapi ya pala pala ni dosa pala ni bayar kecek tu boleh. Ya benar yang mau tak gambar ya ibu.
Bono akhera siki no wajari ya siki mari lu sete mari lik bake mari litah mari saje. Ha, jalo dah. Ni kena ingat molek ayah ibu. Patu kita wak molong ni. Kita wak molong ni ayah ibu. Saya nak baca nak wifak kita boleh ambil PA perangai Rasulullah buat tiga perkara aja. PA perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah ni kalau kita boleh-boleh. Kita nak ambil dawak, air laut semua jadi dawak nak boleh hetah-hetah. Tak habis. Comelnya. Orang tua yang panggil comel lote. Tak ada tempat nak tik. Kita ni dah jadi masjid itu harus tak comel. Tak sedak kelih. Lama sudah. Dek. Bahasa malah main nak ngaji. Bak agama tak ada bahasa nak sokong. So je for itu. Nabi kita ya ada sifat ni. Sabik jaya Nabi kita bawa Islam. Kita wi boleh tiru dua tiga sifat ni hak Nabi Muhammad. Gapo? Sifat kasih saya di antara satu sama lain. Kalau kita kecil muda-muda, tu ime kena saya kepada makmum. Tu nebe kena saya kepada makmum. Oh botol kena saya kepada makmum. Kamakam masjid kena saya kepada makmum. Ustaz, orang tua kena saya kepada makmum. Makmum supo juga kena saya kepada pemimpin. Ya masyarakat kita orang Melayu ni nak hijab po tak leh. Nak pakak tak leh sania. Bukan agama. Hanya tak ada kasih saya dalam hati kita. Dia ini tak usah kata makmum dengan Tok Imek. Dua beradik pun tak ada seorang mana dalam ni. Eh? Bila pemimpin dia tak ada rasa saya kepada makmum. Dia tak ada rasa nak mendekati. Tak ada rasa nak ikuti. Tak ada rasa nak doli ikut dia. Ha ni. Pucuk lagu mana? Pucuk tak ada perasaan kasih dalam hati. Lepas tu nak buat orang lain tak boleh. Dia tak ada perasaan kasih. Kita tak tanya. Anak buah kita, makmu kita tu. Tak nampak mari sijik. Tak biasa nampak mari belajar perdui di masjid. Tak tanya apa. Tak tanya khabar. Bila tak tanya, ya tak ikuti. Bila tak ikuti, ya jauh daripada mendekati. Masing-masing dalam kampung. Begitu juga mamu kita. Kalau tidak ada sifat kasih saya ni. Sakit. Dua tiga bulan orang tepi rumah tak tahu. Tak sah kata orang sama sekampung tepi rumah, tak pergi rumah tak tahu. Tak tanya khabar, eh Datuk ni duduk mana, hanya hari dia tak nampak. Tapi kalau dia ada perasaan kasih pada saya, tentu dia kena tanya khabar. Dia kena rasa bosan. Dia kena fikir sama saudara dia ni. Tengok anak dia mana tak mari ngaji. Eh, serabut weh, nak buat lagu mana nak boleh ngaji belakang. Tengok anak tak mari sijik. Nak buat lagu mana, we boleh mari sijik belakang fok kita ni, pakak-pakak hirik, pakak-pakak gahik rahmat tu, buat turun mari kampung kita. Di hari ni kita fikir dah, ayah ibu. Ujian ni saya mari tadi, Allah, dia kata tak sabar. Ujian. Buat kereta tak boleh. Baik, kira duduk di nu, di pukul 5 sini, ni siapa pun kat pukul 7. Ni. Duduk di ubah tu. Bapa, bawa pergi tengok air, tak ada lah carok. Pergi tengok air le sungai, tak ada. Sebab apa kita fikir tak?
Ujian lepas. Air tak ada. Ning tanah kata tak ada barokah dah. Tuhan akak naik ke langit dah barokah. Kok kita sama masa mata suka baloh sama sendiri tak ada ni. Sebab hilang barokah. Ni. Nak we ada barokah semula. Kita kena kasih kepada jiran kita. Kena kasih kepada warga-warga kita. Kena kasih kepada pemimpin kita. Kena tanya khabar. Nabi kata lagu mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak pernah ime sosok orang tu buat kita ni. Sekiranya kalian tak kasih kepada saudara ia tu seperti dia kasih diri ia sendiri. Ah, berat buat kita, berat. Kita tak apalah, kau orang kita. Eh? Sebab tak ada perasaan kasih. Ni. Dia tak ada perasaan kasih. Gak jadi oleh kampung kita ni. Nafsi-nafsi masing-masing. Duk mumu aku-aku. Aku fikir nak cari harta. Untuk nak pergi kenyai perutku. Aku duk cari harta nak buat rumah. Nak pergi comel rumah aku. Nak beli kereta. Aku duk kira aku ya. Ah, tengok. Pemimpin tengok mamang tak reti agama, tak semayak. Tak tutup aurat, tak ada rasa apa. Ni, sebab kita tak ada masalah kasih dari saya. Tengok anak-anak kita tak ngaji tadika, tak ada rasa apa. Tengok mamang semayak tak betul, tak ada rasa apa. Tengok warah-warah saudara kita dari semayak di masjid. Semaya tak betul. Tak ada rasa apa. Sebab apa? Ya tak ada perasa kasih. Mak Saleh yang panggil. Kabit penting ayah ibu kena ada perasa kasih. Sesama kita. Kalau kita nak kara. Rahmat Tuhan. Rahmat dia mau tak pahal gaduh-gaduh. Kasih saya Tuhan. Kita turun oleh kapur kita semula. Kita kena kasih sama fok kita dulu. Kena beli sama fok kita dulu. Kena ikuti ni. Dalam kampung kita hanya mana? Orang tak tupik semaya. Ni, kena mikir ayah ibu ni benar ni. Sebab sifat ni hak Nabi kita hajar weh. Nabi kita bersaing dengan orang susah. Nabi kita peduli kepada orang susah. Pakai miskin, anak yatim. Sebab Nabi kita ni ada perasaan kasih. Kok kita baca Zangi tadi kan? Saya ingat orang susah. Saya ingat orang tua-tua. Kok kita ni kalau orang tua-tua. Kok tak fadur mula ikut dia. Boleh makan, tak boleh makan. Awal nak berjalan mari sejik, tak boleh. Tak kiring gula. Ni. Kalau kira pun orang-orang kita gitu. Yang ingat kita gitu ya. Ada bucu-bucu ni. Orang susah-susah. Tak ada orang kita. La yu'minu ahadu. Apa yang panggil? Laisa minna. Nabi kita kata. Malam yarham sorirana. Siapa-siapa dia ni tak saya tak hormat. Kepada orang budak-budak. Kepada orang-orang muda, budak-budak orang kecil-kecil itu. Walam yarham kabirana. Tuhan kata, Nabi kata, buka puak aku, buka gulungnya aku. Weh! Orang yang tak kasih kepada orang budak-budak. Dan tak kasih, dan budak-budak tak sayang kepada tak menghormati orang tua. Kok ni belunguk oleh kampung kita. Ni, kita kena ambil contoh ibu leh ni. Sebab ada dalam satu kisah ayah ibu. Satu kisah lagu mana? Wafaknya Abu Bakar, wafaknya Nabi kita. Abu Bakar pergi ke rumah Rasulullah. Pergi tanya anak dia. Sebab Rasulullah ni menantu Abu Bakar. Dia tanya, hei Aisyah anakku.
amale gapo tik hok Rasulullah buat sebelum dia mati ni hok ayah tidak buat. Aisyah. Aisyah kata ayah buat belako dah. Ayah buat belako dah. Cuba ingat molek. Aisyah, ayah duk bimbing takut ada lagi hok ayah tak buat. Aisyah duk ingat. Toh ada sekarang lagi ayah. Ayah tak buat. Gapo? Deh. Aisyah kata Rasulullah masa dia duduk hidup. Tiap-tiap hari dia pergi suap roti ke orang buta yang duduk tepi jalan. Abu Bakar pun pergi selalu. Pergi suap roti. Orang buta kata, hei, mung ni siapa ni? Hei, mung ni siapa ni geno suap roti lagu ni tak serupa dengan orang yang mari suap hari-hari kok ku ni. Aku bakal kata jolo dah lah. Buke, 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 buke. Gano mu kata buke. Eh, orang yang mari suap hari-hari yang tak suap lagu ni yo mamuh wilaik dulu baru yo suap kok ku. Mung ni siapa ni? Aku ni Abu Bakar. Pak duk suap hari-hari tu siapa? Orang buta tanya. Ada suat hari-hari itulah. Ya sudah mati. Ya wafak. Ya. Abu Bakar itulah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang buta saat ini teriak. Teriak. Teriak orang buta. Ya kata, oh aku rasa malu. Aku rasa berdosa. Muhammad mari duduk suat hari-hari. Ya mari suat roti koku hari-hari ni. Aku kata hudau. Aku maki dia. Ya tak jawab. Sekali sepatuh ya tak jawab. Hari-hari ni mari suat roti koku ni. Hari-hari aku maki dia. Aku kata dia. Sebab aku tak tahu kata dia. Orang buta saat ni tu peluk Abu Bakar. Mucak dua kelima syahadat. Sebab apa? Si buta tu bukan Islam. Si buta tu adalah orang Yahudi. Allahu Akbar. Ni, Nabi ni walaupun orang Yahudi, Nabi pergi suap roti hari-hari. Sebab Nabi kita ada sifat kasih sayang dalam hati. Eh? Ni, Nabi ni boleh pergi suap hari-hari. Orang buta, orang Yahudi saat ni tu mati kata huduh Muhammad ni bohong. Hina kau Nabi Muhammad. Nabi kita tak jawab. Sepatuh Nabi kita tak jawab. Tetap Nabi suat roti dia. Masuk Islam dengan sebab Nabi kita tak jawab pun. Akhlak budi peketi Nabi Muhammad ni comel sungguh. Sebab apa Nabi kita kacau suat? Nabi kita tak pandai hina walaupun Yahudi. Dia tu Yahudi. Mata buta lagi. Sebab Nabi kita ya penuh dengan sifat kasih dan sayang. Ni kita nak minta fok kita cuba-cuba. Wih ada sifat kasih sayang dalam diri fok kita. Boleh mikir lagi kita. Ada umur panjang lagi ni tu. Hewi kita boleh mari malam ni. Hujan ni orang tak ada lari ni. Pakak nak dengar ni. Mari ni tu hai jepuk laku fok kita ni. Tu hai jepuk ni fok kita. Tak sabar hebat lah. Kalau tak kena tu hai jepuk tak mari fok kita ni. Sabik kita kena mikir banyak pengajaran hak Nabi Muhammad ni. Adalah contoh tauladan baik bagiku. Bagi fok kita semua ni. Ambil lah ayah ibu pergi perangan ni. Hak Nabi kita tunjuk ajak ni. Kita di hari ni pucuk kapur dia di kucaranan oleh masyarakat kita. Balak kotor kuning sama sendiri. Kita kapung tak apa puak. Pak saya duduk pergi. Allah. Kadang-kadang tu nebe royak gitu. Kadang-kadang tu ime royak gitu. Kadang-kadang cikgu tadika royak gitu. Berkucar lana habis kita lo ni. Sebab apa kita tak belajar. Dan kita tak belajar, kita tak tahu.
Bahawa sifat berkahi dalam masyarakat, pecah belah dalam masyarakat. Tuhan sangat murka, Tuhan sangat murih. Pasal anak mu ngebati, kita nak ubah lagu mana? Dan kita tak belajar, kita tak tahu cara nak buat itu ubah sifat mazmumah. Deki ria ni. Cara buat kita ni kena turut belakang tu imej. Tema ambil orang mari ngajar, kena mari dengar. Fok kita mari betul hak ibadat kita pun kita kena mari dengar. Benar ni, kalau kita tak belajar tu, hei yang tak rugi. Nabi Muhammad yang tak rugi, kita sendiri yang rugi. Tema dia kacau, dia buat ni, dia kacau gerah kita. Kebaikan untuk kita. Supaya juga dengan masjid ni. Kalau ada tu imej siapa-siapa dia minta kerak nak buat wisuda masjid, dia bukan boleh ketuk imej. Bukan boleh ketuk nebel, dia boleh kita. Tapi sebab apa kita ada rasa tak sewi? Ni. Sebab apa? Sebab hati kita ni masuk penuh dunia. Dunia masuk penuh lah hati kita. Dia masuk hati dalam dunia. Mana kita kasih kepada dunia ada saya. Nawak kau tu saya. Nawak kau ni saya. Tak sedar raya Allah kelebih orang sedekah. Akhirat gitu gini. Nabi tengok dah. Malai Isra' Mi'raj. Royak saja. Kadang-kadang tuduh. Tu imej tu royak orang. Ia sendiri kerok kedok tau. Ada juga buat kita. Seka kaya, seka murah. Tu imej tu yuwi, yuwak je tu royak kita. Bila kita nak gaduh ayo kita wi tu boleh semata-mata dah. Tak kena kecil kalau kita jujur ikhlas kita wi cerak dah boleh. Tak sewi lah. Nuh, setan mari tipu belakang tu. Tengok tu bila tak wi. Mari duk bisik. Habis dalam neraka jahne esok. Orang ahli neraka ni yang pakak murih kot setan. Oh, fok kita ni dengan sebab seko ni, belih ni. Fok kita habis masuk ni aku belakang. Jahat karut. Fok ya, ada tipu kita. Iblis akik tangan kata, hey manusia ahli ni aku, mu dengar aku nak kecek hari ni. Aku nak kecek hari ni ni. Masa dunia dulu, aku duk pegai kaki mu apa kali. Aku duk sekak mu apa kali. Tak sini mu pergi sejik. Hey. Mu nak sedekah. Aku gida sekat apa kali. Aku gida lari apa kali. Aku tak rajin sekat. Mengaji pada doi pun sama. Mari semayang ma'ah di masjid pun sama. Buat kebaikan pun sama. Aku tak rajin sekat. Aku tak rajin pergi. Aku bisik ya. Mung tahu kata aku bisik. Mung tahu kata aku tipu. Kamu nak tunggu apa aku? Hari ni, ha, pakai ada lain aku, belakang oleh formula, tak bodoh-bodoh orang nak. Duh, situ for kita pakai mencuri, pakai menuik lah, tak boleh lagi. Tak boleh lagi sampai situ. Sabik orang yang mati ni tu, hei duk cerita oleh kroke. Orang yang mati ni, ia dengar, masa hidup ia mai dengar orang ceramah. Orang ngajar. Tok imej kotik bila ya dengar duk royak mon benar gini. Ya tak turut. Ya tak ikut. Lepas tu bawa mati esok ni ya tengok. Orang duk kena godek. Orang duk remah pala tak semaya tu. Orang duk potong. Duk guting lidah. Orang duk ngupak. Orang duk deki korek. Orang tak kabur. Boleh tengok belakang dengan mata ya sendiri. Orang duk berada ya dengar dengan telinga ya. Sakitnya orang godek malaikat duk godek azab gitu gini. Dalam kubur lagi dah. Ya pergi jumpa dengan Tuhan. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'man solihan inna mungkinu.
Dia kata, hey, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Di hari ini kami tengok dengan mata kami dah, ya Allah. Kami tengok dah hula, dah gigi, orang tak semaya. Dah balok, orang tak semaya. Orang tak semaya, tu yang malah sujud dahi kepada Tuhan ni, dah gembah, palo apa, batu. Dah kena gode, dah kena gapur, kami tengok dah. Dengan mata kami sendiri. Puasa mikna. Kami dengar dah, ya Allah. Duk jeri, duk nuik, duk minta tolong. Duk panggil anak, duk panggil menantu, duk panggil bini. Kami dengar dengan telinga kami sendiri, ya Allah. Farjikna na'man solihan inna mungkinu. Ya Allah, mata klik akulah klik dunia semula, ya Allah. Aku nak sedekah dah. Aku nak berimeh dah. Aku nak semaya dah. Aku nak mengaji dah, ya Allah. Ni, orang mati pergi minta di Tuhan tau. Masa dunia, dengar ceramah saja, yang ngajar saja. Jok! Lepas tu boleh kelih bila? Mati esok boleh kelih lah fok kita ni. Boleh itu umur hok kita ada lagi. Masa hok kita ada lagi, segeralah jangan ralik. Sebab dunia ni akhir dok. Usia mah dunia ni. Masa Nabi naik Isra Mikraj tu Allah. Tak sampai sejeka dah. Dah ini. So orang-orang tino tua. Nabi kita tanya Jibril. Siapa Jibril orang tua tu geno terlalu bokok. Pala dia tak sampai sejeka dah. Dengan tanah ni. Kalau sampai tanah bermakna tu. Sampai dah hari kiamat. Jibril kata tu lah ya Rasulullah omo dunia. Pak masa Nabi naik 1400 tahun lebih dah. Isra Mikraj Nabi kita tengok ni. Ih, bol kali lo ni besar buti rokok ke besar buti berah tak tahu lah ngadahi ngat tanah ni. Kabik jangan wak sedak, ayuh ibu jangan ralik lah. Carilah peluang ni, ambil kesempatan ni, semata-mata mari nak betul, mari nak mengaji. Tak rugi, ayuh ibu, tak rugi. Kalau orang ngaji, ya matang, ya boleh palok. Eh, ya tanah dia boleh palok. Ya perak anak atas sekolah, agama boleh palok. Syarat ya kena mengaji belakang tu. Bining senyum je pagi-pagi ngabe boleh pala dak. Pak kita mungkin duk senyum mula-mula hari sehari dua tu ya rajin senyum kok kita. Silat dua tiga hari. Lo ni nak cayok senyum tak leh. Cumi tu kalau boleh supah-supah. Tengok payak catung. Boleh habe. Eh? Sebab apa? Kalau kita pergi menebah, kita niat nak cari rezeki tu, hijau untuk nak cari, nak sanggup anak bini, boleh palok agama dah tu. Motang, tanah diri, tanah gapo, semua je duk agama berlaku. Tapi dia tak belajar, dia tak tahu. Jadi masuk adat biasa je fok kita. Ni. Satu. Ada perasa kasih sesama kita tengok Nabi saya, sifat saya lah diri Nabi dah boleh buat patara tu. Kita ni sama saudara kita Islam dah lah kapung dah jangan beci. Kena we ada sifat kasih saya. Kena tanya khabar gati eh. Lagu mana, lagu mana. Yang kedua. Dek. Zangi hak dia membaca tengah hari tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wasallama syadidal haya'i wa tawadu'. Adalah Nabi Muhammad ni. Seorang Nabi yang bersangat teh malu. Bersangat-sangat teh malu. Sungguh-sungguh malu. Dan rendah diri. Tawadu'. Ni. Pak kita malu dak lah ni weh. Dengar orang duk ber rasa malu dak ke Tuhan.
Dengar rebel rasa nak mari sijik dah weh. Cara hidup pehari je dah kena kecek dah. Habis malu dah masyarakat kita mana-mana di hari ni. Kelih berpakai je. Kedudukan di hari ni. Habis dah manusia di hari ni malu. Ni kita reda agama ni. Dia leh kapung orang Melayu ni dia dengar rebel lima waktu. Orang hok tak ada agama di hari ni negeri mak saleh. Dia naik kereta, naik mutu, berjalan kaki, ikut dalam kapung, dalam kedai ni, dia telanjir boge. Habis dah malu. Tak apalah demo tu tu. Deh, dia suka binatang, tak ada kena kecek, dia tak ada agama dah kecek, tak ada kena kecek mula dah. Berjerak siapa kau orang hok ada ada agama di hari ni. Tak ada heran ke siapa dengarlah nasihat tok guru ustaz mana pun tak malu situ. Mana tak malu? Kata tanda tak malu. Halo. Kalau tengok hok ibu kita, hok pue kita di hari ni, Allah pakar ketak-ketak tua muda. Tak ada kira lah bini orang. Tak ada kira lah anak dara. Pakar ketak-ketak berlaku. Tok laki ada. Orang tua ada. Tak ada kata pok kelih bini. Jok pakar tirik-tirik. Tok bini tak ada pak malu. Habis malu dah. Nabi kita kata. Mu nak tahu. Kata ke mak tu dekat ke jauh. Mu tengok orang tino tu. Ada ke dak lagi perasa eh malu. Kalau tak habis perasa eh malu, mana dekat dah dunia ni nak kemat. Nama di hari ni siapa kau duk berdecok atas batas tempat wak puluk orang tino i mok pok yo duk kelih boleh ni. Bawa kita kata lagu ni, dia bawa kata nak kata korek. Kita tak ada kata, kita nasihat, kita sayang ke dia. Satu alamak kemak, apabila orang tina naik atas bangun, kau dah berajak, kau dah nyanyi lagu. Orang jatuh, pakak dah kelih. Itulah. Tahu belakang oleh kampung kita, tak ada biar kata apa. Tak ada pihak kata apa ustaz pun ramah lah kapung, cikgu pun ramah. Tok Imeh pun ada, kotik pun ada, bila pun ada, kamar-kamar masjid. Duk ledung lah kapung tak ada pihak kata apa. Kalau gitu pakai duk dia belakang munati lah khabar-khabar amal perut sore. Khabar-khabar pecoh orang lepas lo. Khabar-khabar lah mulut hirung. Jalan dah tu! Pak kita suka lah. Suka tengok. Oh, jadi. Jadi, weh, lah ni. Pak nak wih majlis nikah anak kahwin anak kita nak wih barakah. Saya tak pergi mula dah puluk. Marilah dewa taruh mana main royak. Saya tak pergi puluk nikah lah ni. Saya tak pergi royak mula lah dah. Kalau mari saya ada rumah, saya beri duit selalu kalau nak murid meroyak. Pakai tak gila ni minta maaf. Majlis pun di hari ni tu. Nak jatuh oleh majlis subhan, majlis maksiat. Ya, capuk, aduk. Ni kecek di panjang ni, tak ada dengar laku ni. Panawi barokah lagu mana? Hak tahu pun kita tengok, duk dakwe, nusuk-nusuk, cak piyok. Tengok dia duduk nyanyi sedar tu duduk decok. Pakar ketak-ketak duduk decok. Tak malu sungguh dah. Oh, kita pun bila lagi boleh duduk akan asyik tengok boleh-boleh. Tengok boleh-boleh. Udah anak. Tahu tu yang puluk mik budak mana. Padahal tahu cekat dah. Okay, tak tahu. Parui berkat. Parui boleh cucu soleh lagu mana kita. Kita je dok nak benda hok molek-molek tahu belaka tak bani kata apa. Apabila orang geti, orang tahu pakak dok bisu, pakak tak bani nak tegak.
Rakak tak wani nasihat. Tak berani nak kata apa. Jolah dah tu setel bisu. Ni. Ada malu lagi eh? Tak ada malu. Habis malu. Hak jatuh pun supo. Hak ibu pun supo. Kita ni kau Allah malu duk tengok dalam telefon lo ni. Macam-macam ayah ibu. Ni tanda kata tak ada malu. Tak ada malu. Kami kena jaga dia. Kita ada anak, kita ada bini tu. Kena murih dek. Nak murih-murih tak berani pada bini geli ya kita ni. Geli di bini. Anak bagai nak kereta bini je beli we. Mai duk sini kebong-kebong bini je. Pasal tu pai suami. Murih-murih enggak bini hamba kelik saya ke duk lepas gitu. Ni akan ketak tak apa. Bini pula Allah kalau nak pergi makan gula tu gak muluk lah lebih pada bagu api. Merah. Mana? Yo retina ni yang Nabi kata jangok ya. Tu weh telengu tak apa. Ha ni hudahlah kata kok orang lah. Ha sungguh nak kecoh ni. Dia boleh orang kata comel kain kelubung. Tak mandi dah gitu. Ni kena beringat ayah ibu. Kena beringat kita ni malu lah. Malu kau tu hewi banyak. Kita ni. Sebab Nabi kita bersangat teh malu. Tengok nasihat, tengok tu guru, tengok tu email le kampung kita nasihat. Malu kata ke ustaz, malu kata ke tu email, malu kata ke tu bila. Dok fok kita hani ayah ibu. Bermananya sifat malu ni kena wi ada dalam diri kita. Kena we malu sangat-sangat oleh diri kita ni. Ni tak tahu malu duk oleh kapung. Ni. Yang ketiga sifat hak Nabi kita ada juga. Deh. Lain daripada sifat malu. Lain daripada sifat rendah diri. Lain daripada sifat kasih sayang. Ni. Kita tak ada pula, tak banyak lah sifat kita ma'ah. Ma'ah, ma'ah. Nabi SAW, ayah ibu sifat ma'ah dia tinggi. Ada satu kisah. Orang Tino. Yahudi. Yahudi ni ayah ibu ya tahu kata Nabi kita ni suka makan pohon kambing oleh dapet. Deh, maka yo gi beli, yo panggil, yo gi hadiah ke Rasulullah banyak. Setelah yo hadiah Rasulullah, Rasulullah apa banyak ni? Rasulullah panggil sahabat mai makan sekali weh, mai banyak demo hadiah poho kambing. Sahabat makan ni geboh, mati selalu dah sahabat. Deh, mati selalu dah. Rasulullah setengah kata ni wahyu turun. Setengah kata ni daging tu kecek. Deh. Rasulullah panggil. Orang Tino saat ni. Hei! Munggu racun kena lah tak daging kambing ni. Kamu hadiah pokok ni. Orang Yahudi hok Tino kata di hari ni ya caya dah kata mu ni Muhammad jadi nabi dan rasul sebab racun hok kubur ni kalaulah bukan daripada nabi dan rasul ya tak tahu. Bijak siapa setara tu orang Yahudi. Panah wak racun masa 1400 tahun dulu. Lah ni tak ada kena kecek orang Yahudi bijak lebih ada apa lagi. Sabik fok kita semua di hari ni ni kebanyakannya 99 ni kena racun habis.
Sebab apa kita makan benda kele berlaku? Benda subhat. Tak ada kena kecek. Dalam makan ni, dalam minum ni, 99 orang mari di kele tu gacong semua. Tapi gacong tu dia tak mati selalu. Pandang mata Yahudi ni buat. Dia panggil aso keke jadi nyakit makrei. Keke jadi tai. Hayu dia gutu. Keke kecil manis. Keke jadi darah tinggi. Ha ni ni. Ya ni mari bet tu tak mati lalu. Sebab apa? Dia boleh jual pula ubat hodok di hospital. Bermakna kata dia buat penyakit dan dia juga buat ubat. Boleh jual dua-dua menate Yahudi ni. Kita tak sedar fok kita. Tak sedar. Sebab pakar orang kita di hari ni hok bijak, hok boleh teh dalam makan ni dan minum ni. Tak ada. Tak ada. Pas benda naji. Tak ada kena berkecek. Dalam makan ni. Dalam minum ni. Alak-alak solek bedok lecu. Masuk najis. Tak ada kena kecek ayah ibu. Ni. Tapi kena beringat. Kena ngaji. Bi jadi banyak. Lalu tu. Nabi kita ni ma'ah. No. Sahabat-sahabat baru-baru. Yang tak tahulah kena kecek. Baru-baru. Yang mati tu lah. Tapi Nabi Muhammad ni ma'ah. Tu setara orang nak bunuh. Nabi kita ma'ah boleh, ayah ibu. Wapo kita umat Nabi Muhammad benda silap sikit nak ma'ah tak boleh dah. Ni kena mikir kat tu. Bapa hati kita nak ma'ah tak boleh. Sebab hati kita kotor. Hati kita cemar. Sebab apa hati kita cemar? Sebab siye male pagi petai kita duk makan benda subhat kita tak jago. Di hari ni. Deh, supo saya oya sani. Orang Yahudi sani ni, musuh Islam ni nak buat gano. Wi orang Islam ni wi tak ada barokah. Orang Islam duk di hari ni boleh duk di hari ni ada barokah ya. Ya fikir ni buat lagu mana. Wi tak ada barakah lah diri orang Islam sore-sore ni. Lalu tu ya hatta makan ni dan minum ni. Pakai ye benda-benda najis. Benda-benda subahak. Sabit tak pelik dalam makan ni di hari ni. Masuk muka tu. Muka lazoh. Siapa ke daging babi. Daging hanying dia mau jual. Boleh kita tak khabar kan ayu kita di hari ni. Ada panggil hot dog lah ni jual. Supongan sekrok. Fok kita berahi benar. Anak kita berahi benar di hari ni. Dalai air tak ada kena kecek. Dalai luci campur gapo. InsyaAllah lah kecek hot tu kena kecek semula panggil. Ya tak benda tu mari anak kita. Kita benda lah air makan api. Dah benda subak. Lain pada racun. Masuk pula benda tu tu. Mula lazoh tu. Naji tu. Penuh benar. Bapa, nak we masuk benar ni oleh perut orang Islam ni. Bila masuk benar ni, iman kita lemah. Bila iman kita lemah, kita tak mampu nak jaga agama. Ya situ ya. Cuba tengok dia hari ni, orang baik. Berasa nak mari dah kita. Berasa malah nak bangun. Berasa nak kismaya sejik. Jemaah berasa malah. Dengar rebel tak ada rasa gerung. Tak ada rasa kocok. Tak hati. Tahu dah. Mungkin tak tahu. Tak ada rasa apa. Sebab iman kita lemah. Tak kena kecek hal lain. Tengok ni. Mari semangat dua hari, tiga hari je. Sedara kita di plastik. Okay, dia buat nyanyi gapok. Dua tiga hari je semangat buat kita mayah jak. Lepas pada tu di hari ni berapa orang dia mayah jak tak ada dah. Ime kita lemah. Rasa malah nak mari sikit nak buat kebaikan orang royak hasdekah.
Tok si dengar bahasa malah, bahasa mengatuk. Apa main di sejak hari jemaah? Mari pula aki-aki, orang nak aki tak kebet, nak semaya baru mari. Tok email tak ikat nak royak. Bukan tak tahu. Kata pukul 12.15, pukul 18.00 masuk dah jemaah. Nak mari awal pada tu. Seminggu sekali nak mari etika dan masjid tak leh tengok jek. Nak layak kata email kita lemah. Biar kemarah biarlah ke dia pakai gaduh nak motau ni. Ketoh mahal lah ni. 30 mahal tau. Biar ujian tak boleh mari juga. Sebelum ada rebes tengok je. Padilah kelebihan. Takkan royak email kotak gila. Sebab email kita lemah. Padilah email lemah. Nak jaga Islam. Nak jaga aku mana? Tapi tak pelik le masjid kita. Umur saya ni dekat dengan 50 lebih tau. Duk dua kok, lima kok, tiga kok tu sedekah. Le masjid yang jemaah. Hak 20 ni jari-jari. Hak merah tak ada langsung. Butik tak ni? Butik email lemah. Keyakinan kita lemah. Kalau dengar ustaz ceramah buat gini 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 jadi jariah bagi kita, dia tak masuk dalam email kita lemah sebab duk makan benda subhat ni. Orang Yahudi ayah ibu dengar saya nak royak. Dia tak makan benda hok yo buat tu. Dia makan dan minum benda hok Nabi makan, benda hok Nabi minum, kabeh orang yo sehat. Ya make beno hok Nabi make. Ya minum beno hok Nabi minum. Biarlah saya nak cerita sini. Deh, gapo? Ya make wa tama. Belum nak makan nasi sedak-sedak gapo makan ni kenyek ya make wa tama. Budak ya halu-halu ni ya hajar dah makan ni semadu. Ya tak makan susu ni setu ni sele ni hok baru beranak. Ya makan susu dada belako. Susu ni jenis le ni stung gapo tu hok ya buat belako tu. Ya tahu kata benda ni Nabi kita hebat. Ya Nabi kita ni makan minum ni perbuatan perkata kedudukan Nabi ni wahyu ke tu hasbu diri. Kita tak makan ni sama dunung lelah nu. Oh gaduh cari telah ye habis rai baru nak makan. Nabi ni yang makan istiqamah, yang makan sokmo. Yahudi begitu juga. Ya hajar wi anak yang makan madu. Ni se madu sama sokmo. Kabe orang yang cidik, kabe orang yang sehat. Ya tak makan, bunga kita luci sakrok ya tak makan mulo. Benda tak dok pedoh. Ya kira aku tu Yahudi yang makan bos sabik. Eh, buah ungu yang make, buah tamah, buah kayu hok zak-zak ni, jago diri dia. Kita tak beli bi kat anak kita. Buah lima tak beli, kita kata mahal. Tak besar lengi, 35 kok, oh mahal. Buah tamah, ajuah hok Nabi kita make, oh 2,000 mahal. Kita tak beli kancuk, tak pakai, tak pakai, tak puluk, 2,000, 3,000, tak apa. Sore kereta, sore mutu, dok buh tik, dok buh boleh lomek, lapak lima ribu beli boleh. Cuba cik, cidik ke bodoh kita. Tu kabel elek yang sehat. Masuk makan ni sunnah dalam diri. Ya panggil makan ni sunnah. Kalau kita makan, makan ni sunnah tu boleh pahala tu. Sebab makan ni minum ni Rasulullah. Eh, kena bayar jaga molek buat kita. Ha, tu. Lepas tu saya nak minta lah. Buat kita ni, wi banyak ma'ah. Wi banyak ma'ah dalam diri kita baru selamat. Tambah-tambah lagi. Kita klik nak tidur sekali. Baca bismillah lepas daripada tiga kul. Bacalah bismillah 21 kali. Ya Allah, hari ni aku ma'ah. Belakang aku, saudara aku kenal tak kenal.
Kalau ada dia duk caci, dia duk maki, dia duk deki, dia gapo, dia kata hudu suka buruk kok aku. Aku maaf belaka ya Allah. Ni boleh buat dak buat kita. Ni sifat yang diajarkan oleh Nabi. Tiga karo ni kalau kita boleh buat kita saya sama fok kita. Saya dalam arti sini. Kita pakai tulung untuk Imeh Wijaya. Dek rakyat dah. Ugama dek rakyat dah. Nabi dek rakyat dah. Pia bina masjid. Sokang. Bina masjid atas bumi ni. Tu hewat mahligai le surga esok. Tak buk buat kita. Harta hok kita milik di hari ni cuba mati. Tengok hok duk mati dah. Tak boleh buat gisa rehabuk kali. Dah. Pakat jadi harta demo. Bini-bini kita ambil demo perak. Rumah. Kereta hok comel. Cicing besi demo pecah. Eh? Kalau kita buat masa kita ada ni. Jadi nak kita cerak. Boleh buka hari akhirat esok cerak. Nak boleh anak soleh. Tak ada harapan dah kita anak soleh mana. Tak ada hatang ngaji agama. Eh? Nabi kita kata ada tiga kara lepas daripada mu mati ni. Nak boleh buat wimu ni pala dia masuk lagi kuburmu. Eh? Ilmu yang bermunafaat. Nak ngajar dia tak boleh buat kita. Nak ngajar dia tak boleh. Nak ngajar buat meleh tak pandai. Pak nak ngajar budak tadika. Okey boleh ngajar, boleh boleh natu hang ngaji tadi. Boleh ngajar tadi kan orang ni hebat di hari ni dunia di hari ni. Palo besar. Supaya ngajar budak ni budak tak pandai baca, tak pandai nulis, tak pandai sembaye. Bagi-bagi cikgu ni, kak ni gitu lah ngajar budak ni panas maya, panas doa jadi orang juru. Ni jadi-jadi yang bagi dia. Wah panas maya dengan sebab orang sore ni ngajar apa, dia besar esok, dia boleh ngajar orang pulak. Duk derek, duk masuk, palo ke cikgu dia. Kita tak nampak benda ni ayah ibu. Waktu atas keyakinan kita, dia tak nampak benda tu. Cikgu duk ngajar budak ni sore panas maya. Besar esok dia boleh jadi ustaz jadi cikgu. Dia pergi ngajak orang anak murid ribu-ribu pula. Kok nunduk masuk pahala ke cikgu ni. Mula-mula dia ngejar ni. Tak nampak pun kita. Hina tu ada. Beci tu ada ke cikgu. Anak kita sendiri orang ngajak. Kita nak ajar tak pandai. Ni. Yang kedua sedekah jariah. Dok sedekah juga kupik. Kupi meditok kita dulu sampai keluar dia kupi lagi. Pah bile, bile, pah bile, bile. Tengok nak makan diri sendiri tu orang darah tu tak ada. Kekak kering. Sayangnya kalau bak kerok mula hitam-hitam, mula susah lalu. Nak buat lebih tak mboh cerak dia amalan kita. Pah orang tua mati dah. Nak sedekah, nak hadiah pahala, sedekah dari tua. Jauh paling kau. Nak ayah ada ni. Besok di kubur berkali, ada ni dari tua kita mati. Kubur kak ayah dengan sejik misa. Tak pernah jengok. Padahal getah boleh mata, boleh makan di hari ni dari tua. Ya, sakar dari tua. Ya. Masa anak tua. Tak besok di kubur. Pernah gini sedekah. Habis dekat 100 untuk email ni, pala ni nak hadiah pada orang tua kita. Patak tanah, gali tak jumpa. Eh? Apa nak malu ni? Muncul kau untuk email buat di sejik ni? Ada rumah? Kukupi? Nak buat rumah eh? Nak panggil orang? Ah, tak boleh buat tu. Tak kita ada duit ustaz. Makhluk ni kita nak besar, nak mulia ke Nabi Muhammad, nak selawat le umur kita, hamba setah beli itu baik. Tak ada kena pakai duit banyak, tak ada kena panggil. Mulai lemu, mulai kambing. Tepuk sekup beli roti, tak bodoh demu malah nak nanok, kamu kupik nak nanok. Eh, panggil le baca sejarah mai selawat le umur kita. Wi hamba hi beli. Le umur kita tu, saya
Tak nak buat pahala ni betul leh tu cuba. Ah baca kuluhu. Pahala pahala kuluhu ni hadiah ke tua kita weh. Berapa ekor? Ni payah di hari ni ayah ibu jariah ni payah. Odoh hidup. Padahal hari anak kita tak apa, anak kita dan anak kita gi wak bo tengok odoh hidup ni tak ada dok gi ali. Dok boleh rumah besar, dok pakai kereta besar ngan sebab retok ke tua ya. Tapi keluhu tiga kali sehari tak boleh baca wi. Dok terlupa itu. Ah terlupa. Mujo juga orang wak raya ni. Raya ni nak klik ke hilang, nak klik ke dah tahu. Dah juga. Baik kalau tahu lagu ni orang tuanya sedekah bagi orang habis tak tahu kan nak patai dengan dia. Tak ada orang tua tak tahu. Tak ngeng-ngeng nak tupai, tak boleh tupai juga. Ni. Hok okey sekali. Waladung solihun anak anak juru. Nak gi juru bagaimana anak kita tak hatang ngaji agama mula dah. Manusia ni nak jadi molek, nak jadi baik, nak ada juru ni dengan agama. Pas kita di hari ni, dunia di hari ni, orang tak cari dah. Duk bisa kata, ngaji agama nak makan gapo masa depan susah. Yalah dah. Boleh itu dengan besar hati ayah ibu sedekah lah, jariah lah, wi banyak. Luwe ni so dah. Bagi kita. Pakak lah dengan tu ime. Tu ime tu habis beri dah. Saya tengok-tengok dua masjid. Kita tolong lah. Kalau sekurang-kurang kata ada 100 kita wi 100 seminggu tak apa dah. Jangan wi tu email tu letak eh. Ha, 100 ni untuk orang tuaku, 50 untuk ku laki bini 50. Seminggu 100 tak apa dah. Tak kena dah minta hak demo nak masjid kita. Mari sujud was dak sikit. Masjid hak kita buat wi sudah dengan tangan kita ayah ibu. Sebab apa? Kita wi di hari ni tak nyanyo bagi kita akhirat kita boleh jumpa, kita boleh buka. Ada dah. Tambah-tambah lagi kita di hari ni kalau tak kasih kepada Nabi Muhammad, apa lagi kita ni ayah ibu oh kena kasih bi banyak. Kena turut lah, kena ambil lah. Bukan kata kita kena ambil belaka. Ambil dua tiga perkara tak apalah. Istiqamah. Hari ni boleh buat sekara. Esok boleh buat sekara jadi istiqamah. Tidak makhluk saja fok kita. Nabi suruh retina pakai labu-labu, pakai tebal-tebal, pakai lego-lego. Tahun ni ha, boleh pakai labu lebal-lebal tegur, tak apa dah. Tak apa dah, boleh ambil sikit. Ha, tak ada kat kelubung, ambil karung tu dah. Ambil guni tu, guni buruk hijau tu dah tak ada sangat. Ambil kelubung ni. Bu jadi lituk, bu jadi po ni. Ikut sunnah Nabi SAW. Kalau gitu, kalau tak boleh buat cara tu, saja kita buat mulu. Makan sedak saja. Dek, perut pun sedak, makan pun sedak. Rugi saja kita. Tak boleh tiru. Itu ambil lah. Hak besarnya saya duduk galak fok-fok kita ngaji. Sebab di hari ni ramai orang buat amat ibadat dalam keadaan ayah tak belajar. Ni tak besar hati fok kita takut rugi. Bila kita buat amat ibadat, dalam keadaan kita tak belajar, akhirat esok Tuhan buka buku, catatan ibadat kita, hak kita duk bimbingnya, kita semayang ni puluh tahun. Bila Tuhan buka esok, tak ada satu waktu pun Tuhan terima. Wa iyazubillah. Sebab apa? Mu semayang tapi semayang mu tak ada tak maknina. Mu semayang tapi semayang mu tak betul. Mu semayang sebab mu tak ada berguru, mu tak ada belajar. Mu turut orang ramai je semaya. Hak ni nyanyo ayah ibu. Kena ingat molek di hari ni. Akhir dunia ni orang pakat besar benda sunat. Contohnya, maaf lah. Kalau tempat saya duduk gidah. Semaya jemok, semaya terawih. Oh, ramai. Semaya raya penuh masjid. Kata kenali imej kotik bila Tok Nebel. Ha, kena buka pula masjid weh makmu penuh. Mengaji hak wajib cerak-cerak. Semaya saat ni tu. Semaya raya, semaya terawih sunat ya. Tapi mengaji perdu'i nak kenal Tuhan. Cara nak tahu bak toharah. Cara nak ambil saya semaya. Ha tomat nino, syarat rukun. Wajib cerak-cerak bak po fok kita semaya ngaji. Bak po. Hak sunat kita bubuk.
Semaya raya penuh. Semaya terawih penuh. Tapi hok mengaji ni hok wajib cerak-cerak. Mung tak mengaji berdosa. Pakpo tak ramah fok itu. Ni. Sebab salah satunya imej kita lemah. Imej kita kotor, imej kita cemar. Lalu tu mula di hari ni ni Rabiul Awal tahun ni ni saya nak minta fok kita zikir we banyak. Selawat we banyak. Istighfar we banyak nak we hati kita ni putih bersih semula. Patu hok pasal dok beripung-beripung. Pakat tak usah beripung weh. Dia beripung yang mari semula. Oh, lo ni tamah hujan-hujan ni kok. Tak ada pokok-pokok. Jangan beripung. Dia beripung ni, dia percu. Tak ada perataan percu boleh. Jangan beripung. Tamah-tamah lagi hok ibu kita ni. Allah. Jangan. Dia beripung. Ya jadi masalah besar. Ha, itulah sikit banyak daripada saya malam ni. Mohon maaf lah. Ambil masa sekat J sebelah. Saya pun nak klik jauh lagi. Tak puas hati insyaAllah lah. Kita kecek semula. Kita buat semula lah tu imej. Saya sendiri pun tak puas hati juga hujan malam ni. Deh. Ngehajak tunah lah. J 9.30 sampai pukul 11 ni. Ambil masa nak uri-uri sini puas hati juga lah. Lagu-lagu mana pun. Nak minta maaf lah kalau kasar. Deh, kalau saya kasar selalu takut dia tak apa dah betul email tak padah dah. Dia kasar selalu. Ha ni tak ada kasar dekat kecek gitu-gitu ada kasar. Maknanya kita kena rasa muju kita boleh jadi umat Nabi Muhammad. Kita jangan lupa jasa seorang nabi ni. Kita pandang mucak, kita boleh semaya, kita pandang kerubung, kita pandang sedekah, buat amal ibadat, kita tahu mari masjid. Kita boleh bina masjid. Dengan sebab Nabi seorang ni. Kalau kerana Nabi, kalau tak kerana Nabi Muhammad bawa Islam mari kita ni berkali fok kita pi ni duduk kok carok berkali. Tu apa kok carok? Cari labi. Cari bewok. Hai katok-katok ke mah atau bukit deh. Tu makan petu ni fok kita ni. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad bawa Islam mari siapa kita kita reti, kita tahu benar hok mana boleh benar mana tak boleh. Umat Nabi Muhammad banyak. Bukan kata Islam belaka ni. Umat Nabi Muhammad juga. Dia balik sana tu tu. Tengok dia duduk lagu mana. Makai dia tak semelih. Dia tak ada kira hari lah. Dia tak ada pagi dia. Dia teruh lah kot tu. Tapi kena ingat molek. Demo tu tu. Akan jadi kayu api. Di hari akhirat esok nak bakar orang Islam. Tak taat ke Tuhan. Kena ingat molek. Kalau tak kedai Tuhan. We kita pula tak. Bukit agama Allah ni. Di supong demo tu. Apa nak jadi? Eh? Kedut siu luli-luli kot carok pak kita. Nanti labi timbul. Boleh jadi belakang. Tapi kita jangan terlupa lah. Kena boleh goyak tik kat anak kita. Dia tetap pergi perangan Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad ni besar ayah ibu. Mulianya sangat sunnah Nabi Muhammad. Siapa benar yang duduk tapak kaki Nabi Muhammad pun. Lebih mulia, lebih mahal daripada arah Allah SWT. Oleh itu kita usahalah belajar mengaji. We lebih kenal lagi Nabi Muhammad. Kalau kita tak belajar, tak mengaji, kita tak kenal. Oh, bila kita tak kenal Nabi Muhammad, berasa kasih cinta kita tak ada dengan Nabi Muhammad. Deh, akhir ini, mohon maaf lah. Iko terkasar. Terima kasih di atas pemerhatiye. Mohon maaf di atas. Dan pemerhatiye, mohon maaf di atas kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqqatika wan nar. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika.